Dobri. Sekarang kita trip bareng-bareng Gua Pindul. Kita akan menuju Gua Pindul bersama. Mantap. Siapa lo? Wego. Sama Dobri kita berbaur sama peserta kita dari Warung Soto Jakarta. Kenapa saya harus ikut nyebur ke dalam trip ini? Karena saya pengen berbaur bersatu dengan para peserta. Jadi hubungan kita tidak sebatas you and me, but my brother. Ini perjalanan kita sebelum memasuki area Gua Pindul dan Kalioyo. Asik kan guys, kita belusukan ke perkampungan begini. Setelah kita juga persiapan dengan pelampung sebagai pengaman, juga ini kita pakai alat yang akan kita naiki ketika menyusuri Gua Pindul dan juga Kalioyo. Kita pakai ban bekas. 50 kilo cukup kan ini? Cukup. Masa cuma 50, Mas? Buat kamu yang terbiasa dengan kehidupan atau dengan rutinitas di kota besar, dengan kerja di perkantor atau dengan produknya kehidupan, di sini saatnya menikmati indahnya alam. Mantap, guys! Area Gua Pindul itu adalah pintu masuknya tadi, dan ini adalah keceriaan teman-teman dari Warung Teko. Setelah puas bermain air di Gua Pindul dan juga di Kalioyo, saatnya kita santai guys, kembali ke tempat semula. Kita datang itu di salah satu resto atau base camp dari Gua Pindul. Kali ini kita istirahat sejenak, bersih diri dan bersiap-siap untuk makan bisa, dan kita melanjutkan perjalanan untuk trip selanjutnya. Oke guys. Oke, yang mau piknik asik bareng Dobri itu. Dulanku kerjaku karo dulan. Ciao. Di motornya.